guys, ketemu lagi sama gue dan kucing-kucing gue. Hari ini gue mau unboxing ini ya, produk dari Mio, makanan basah untuk dewasa. Ini adult tulisannya, untuk dewasa. Ini harganya ya, satu ini aku dapetnya lagi murah, Rp19.000 di online shop, online pet shop. Yang pertama ini seafood platter in prawn jelly, jadi seafood dan udang dalam jelly ya. Sarden in prawn jelly, sarden di dan udang di jelly juga, sarden ya. Kalau yang ini tuna in jelly, jadi tuna. Dia ini buatan dari Thailand ya. Kandungannya ada taurin, vitamin E, omega dan protein untuk kucing. Food and leaf di 400 gram ya. Lalu apa lagi ya? Di sini ada label suci ini. Buka dulu yang tuna in jelly. Kita buka. Ini dia ya. Tuna in jelly. Baunya amis sekali ya. Baunya amis, ada jelinya dikit banget ya, enggak banyak ya. Ini tunanya tuh di blender halus ya. Tuh, halus banget ini ya. Kita lihat dulu, kita buka ya. Nih, tuh. Nih ya, tuh aku pegang itu teksturnya dia tuh lembut banget. Jadi dia halus, benar-benar halus ya. Dua yang kita buka ini yaitu sarden in prawn jelly. Yang ini sarden. Jadi ini tadi tuna, yang ini ikan sarden. Kita buka ya, guys. Begini bentuknya. Warnanya kayak kuning-kuning gitu, bukan merah. Tadi kan merah, ini kuning. Ini baunya baunya amis sama kayak tadi ya, tapi ya sama-sama amis. Nih bisa lihat ini jelinya, di atas ada sedikit jelly. Terus di sini ini jelly nih, yang warna kuning-kuning ini jelly. Nah, ini lihat kan ada potongan-potongan sarden. Nah, ini. Kalau sarden itu semua rata-rata potongan ya, dia jarang di blender. Lalu kayak gini. Gini nih potongan ya. Tuh. Makan sama gendut. Satu lagi ya, kita buka ini ya. Mio seafood platter in prawn jelly. Jadi seafood dan udang dalam jelly. Ada udang ya, guys. Kita buka ya. Nah, bentuknya kurang lebih sama dengan tadi yang sarden ya. Jadi ini ada jelinya nih. Kamu lihat jeli nih, jelinya ya. Itu jelinya. Dan ini nih, ini udang. Ini kita lihat ya, guys, ini ada apaan ya. Enggak deh. Ini ada capit udang. Satu tinggalan. Aduh. Awas dulu gendut. Kita buka ya. Gua mau cari udangnya mana. Jadi ini ada ikan. Tadi ada ikan, dia kan seafood ya. Jadi ada udang, ada ikan. Ini ikan ya, ada matanya tuh. Jadi dibentuknya kayak gini. Gua mau lihat apakah gua akan menemukan udangnya. Sini ada ikan. Isinya apa aja, guys? Ini lihat ya. Ada ikan teri. Ada ikan teri. Dina mau makan teri enggak? Makan sama andut ikan terinya. Ada ikan teri, gua lihat lagi ada apa lagi isinya ya. Gua ketemu udang. Ya guys, ini udang, guys. Nih. Gua ketemu udang. Ini udang ya. Enggak percaya, kita buka. Ini udang. Udangnya sudah hancur ya. Ini udang nih tuh. Ini udang. Jadi prawn udang. Ya, jadi ya dimakan sama gentong udangnya. Oke, jadi tadi siputnya Mio ini baunya amis banget. Oke, guys. Jadi ini dia review singkatnya ya. Ini yang sarden in prawn jelly seperti ini bentuknya, warnanya kayak kuning-kuning gitu, ada jelly. Sardennya tidak di blender halus. Ini tuna adult di blender halus. Kalau ini seafood platter sama udang, jadi ada udang tadi, ada ikan asin, ikan teri. Sampai di sini dulu review gue tentang tiga makanan Mio ini ya. Setahu aku Mio cuma ngeluarin flavornya ini aja ya. Oke lah, kalau begitu, sampai berjumpa di tentang kucing lainnya. Bye-bye.